Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Apakah Anda khawatir? Didasari ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir akan hari esok. Cukuplah untuk hari ini kesusahannya sendiri. Kekhawatiran adalah dosa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya iman, kegagalan untuk mempercayai firman Tuhan. Namun ini adalah dosa yang sulit diatasi oleh banyak orang Kristen. Berhentilah dan pikirkan hal-hal yang Anda khawatirkan. Berapa banyak yang sebenarnya terjadi? Dan berapa banyak hal yang terjadi yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda? Kita cenderung diliputi kecemasan atas apa yang mungkin terjadi, namun tidak pernah terjadi. Saya pernah membaca tentang seorang penerjun payung di Angkatan Darat Amerika yang berhasil melakukan lebih dari 50 lompatan parasut tanpa satupun cedera serius. Namun pada hari pertama pulang ke rumah, setelah keluar dari rumah sakit, dia tersandung permadani, terjatuh ke meja, dan 4 tulang rusuknya patah. Dia sangat khawatir tentang lompatan parasutnya. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak pernah dia khawatirkan. Dia tersandung permadani. Kita perlu mengingat bahwa Bapa Surgawi kita mengetahui segala situasi kita dan mengawasi kita. Kita dapat yakin bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita apapun yang terjadi besok. Oleh karena itu, lebih baik bersikap bijaksana dan percaya kepada Tuhan. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.